Halo guys, kembali ke channel gue, Bear Corporation. Kali ini gue mau nge-review. Nge-reviewnya itu, sorry ya, bukan nge-review Captain America sama Iron Man ya, in action figure kesukaan gue. Yang kita mau review sebenarnya barang-barang yang gue punya. Pertama adalah Note 10 Plus. Note 10 Plus ini, kenapa gue pilih ini? Karena memang gue sangat perlu banget buat keperluan kantor, meeting segala macam, ini sangat oke banget. Kedua, gue akan nge-review iPad 7 2019 ini terbaru. Ini cukup slim ya. Nanti gue akan review satu-satu. Ini speknya. Ini yang storage-nya 32 GB. Okay. Dan satu lagi adalah jam. Jam keluaran dari Amazfit ini oke banget sih. Dan harganya juga lumayan murah, tapi fungsinya banyak banget dan waterproof guys, ini amazing banget. Oke, kita mulai channel YouTube-nya satu-satu ya. Oke, kita mulai dari Note 10 Plus dulu. Oke, sip. Oke, ini Note 10 Plus, kita lihat ya. Wow, ini Note 10 Plus guys. Mantap ya, ini gue beli di di mana ya, di Bintaro. Gue beli di Erafon Bintaro. Gue beli di Samsung deh. Gue beli di Samsung Bintaro. Ini gue kebetulan memang tinggal di Bintaro juga, dari Bintaro. Ini gue mau kasih lihat lo, ini ya, Note 10 Plus. Oke, Note 10 Plus ini handphone generasi terbaru dengan spek yang cukup canggih, yaitu adalah yang pasti ada S Pen-nya. S Pen-nya juga yang terbaru, udah warnanya biru. Dan ada beberapa pilihan warna Note 10 Plus, ada warna putih, ada Aura Glow kayak punya gua. Ada warna putih, Aura Glow, sama satu lagi hitam sama gua. Oke, nah ini gua mau kasih tahu, ini gua beli spek yang 256. Dan 256 ini cukup oke banget. Dia punya punya daya tahan baterai yang oke, fast charging. Terus dia punya, ya oke lah, kita buka aja kali ya. Nah ini kayak gini guys tampilannya. Oke, yuk kita buka ya. Kita buka. Aduh. Kebetulan udah gue buka, tapi gue mau barang-barang ini baru gue mau review. Oke. Kita lihat apa aja dalamnya. Oke. Dalamnya ada buat colokan SIM card, buat kita buka SIM card. Ada kayak gini. Standar lah ya, kayak gini. Ada apa sih? Susah. Oke, jalan aja. Oke, ush, ini dia guys handphonenya. Aduh, susah amat ya. Semangat. Oke. Ya, wow, ini dia guys. Ini dia. Ini Note 10 Plus guys. Ini yang Aura Glow. Wih, canggih banget men. Canggih banget. Keren banget. Keren ya. Warna emang keren banget. Oke. Ini kebetulan udah hidup. Oke, ini udah hidup. Matiin dulu ya. Oke, ini kelengkapannya apa aja? Ini ada satu Note 10 Plus, ini dia punya kamera udah 3, udah bisa zoom segala macem dan rekamannya udah bagus. Kayak gini Note 10 Plus. Kita dapat kelengkapan, dapat apa? Satu buah Note 10 Plus. Plus, nah ini dia nih yang perlu kalian lihat guys. Ini dia. Ini yang bikin mahal. S Pen-nya ini udah canggih, jadi kalau misalnya lo pada sering presentasi, dia bisa tinggal diklik di sini untuk bisa ganti slide. Dan ini juga bisa ganti slide di sini sih. Bisa ganti slide atau ganti-ganti menu channel pada Note 10 Plus kita. Gitu. Dan di sini juga udah bisa nulis sih. Nih. Kasih lihat ya. Oke, ini kelengkapan apa? Ada headset. Headsetnya udah canggih. Kita udah dapat yang AMG.
Nah, AKG, sorry kok AMG. AMG inget BMW aja gue. Sudah AKG, jadi kualitasnya udah jelas, nggak mungkin diragukan lagi. Dapat ini, kita dapat kelengkapan apa lagi sih? Ini tuh oke, ini capitan. Capitan sama pengganti headsetnya belakangnya. Apalagi, nah ini dia nih tuh dapat apa tuh? Ya, gitu tuh dapat karetnya, dapat karet AMG. Apa lagi? Ya kayak gini doang sih. Kurang lebih gini doang. Dan terus kita dapat ini buku manual, buku segala macem. Oke guys, kurang lebihnya sih untuk review handphonenya nanti gue pindahin di channel YouTube gue yang lain. Tapi kurang lebihnya ini barangnya keren banget sih guys. Tuh, dia punya tipis banget. Dia punya tipis banget. Ini tempat buat SIM cardnya sama memory card. Tapi ya 256 aja nggak bisa habis. Gimana cara ngabisin gue nggak tahu. Ini kayak gini tuh. Keren banget guys. Tuh, keren banget, keren banget, keren banget tuh. Dia punya bodinya, dia punya warnanya, dia punya pinggirannya, dia punya ya, oh iya, semoga tahu ya. Ini udah bisa dicuci, udah bisa di apa namanya? Dilap segala macam, apalagi kalau lagi zaman corona untuk memandiin handphone-nya habis pakai kantor atau jalan segala macam lu cuci. Segala macam enggak masalah. Oh iya, sama satu lagi ya. Tombolnya jangan norak. Tombol tuh di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan tuh semuanya enggak ada. Ya, semuanya nggak ada. Oke, jadi ini penyesuaian baru untuk bagi orang yang punya Note, karena kebetulan gue juga memang pakai Note dari sebelum-sebelum juga gue pakai. Dan ini dia sih kurang lebih Note 10 Plus guys. Ini Nes Pen-nya. Ini dia. Oh ya, buat yang mau beli, ini pasarannya itu sekarang kalau di Eropa sih gue sih masih 15 jutaan ya. Waktu gue beli ini 16 jutaan, 16,5 juta, karena gue beli tipe yang 256, karena ada satu lagi spek di atasnya atau 512 yang harganya sekitar 18 jutaan. Nah, gue beli yang ini. Oke, ya guys, ya mudah-mudahan kalian suka. Gue sih jujur aja untuk review pakai Note, gak usah komen apa-apa lagi. Ini handphone keren banget. Gue sangat membantu banget mau meeting kita Note pakai Note segala macam, mau jadiin capture, mau jadiin tinggal langsung send capture, terus dia punya stylus segala macam, ini juga ujungnya keren banget. Dia udah lebih sangat-sangat sensitif, jadi nulis pun udah sama kayak kita nulis pakai pulpen. Gitu. Jadi nulis udah keren deh. Nulis udah bagus banget. Ya, gue kasih contoh satu ya. Ya, pada tahu juga. Oke, gue kasih contoh satu. Gue kasih contoh. Ya, gue kasih contoh ya. Nih, kita nulis ya, guys. Nih, tut. Misalnya gue putus ya. BR Corps. Keren kan? Tuh, tinggal kita ganti mau ganti warna. Tinggal ganti warna, tinggal pencet. Tut. Mau ganti warna apa lagi? Biru, warna ketebalannya. Tinggal ganti. Segala macem ya, lu mau andu ganti, mau ganti kopi apa segala macem ya, gampang lah, lebih segitu ya. Oke, sekian review gue buat yang sering pakai Note atau yang sering pakai Samsung Note ini udah yang paling canggih sementara saat ini, karena ini tipenya jarang dikeluarkan sama Samsung, khusus tipe stylus atau seri Note. Nah, seri Note 10 Plus yang oke dan sangat berguna banget, dan harganya worth it untuk kita pakai. Oke, thank you guys. Habis ini kita akan review yang Apple pesaingnya.